setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan engkau, kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan kepadaku. Ku agungkan engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah, karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya.
ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Haleluya. Haleluya. Biar nama Tuhan saja akan dimuliakan. Siap menerima berkat Tuhan? Belum semangat. Siap menerima berkat Tuhan? Mari berikan kanan kiri salam dengan katakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Haleluya. Siap menerima berkat Tuhan. Siap menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya.
dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidup-Mu. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus kau tuntun hidup-Mu. Engkaulah Tuhan, Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami ada, itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena kebaikan kami, kehebatan kami. Tapi itu semua karena oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbanan-Mu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan.
Mari semua yang hadir mengangkat kedua tangannya, angkat wajah saudara, keluarkan kata-kata ucapan syukur dari mulut saudara. Katakan dengan bahasa yang jelas, terima kasih Tuhan untuk bulan baru yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya perlindungan-Mu tidak akan berhenti sampai kepada tahun ini berakhir. Terima kasih, sungguh Kau Allah yang mulia. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kalau ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari tempat ini. Hati kami, kami siapkan untuk menerima benih firman Tuhan yang berharga. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan terima kasih. Shalom. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara. Mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat yang menyaksikan, baik yang melihat melalui YouTube maupun televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya melanjutkan serial ucapan yang kedua. Ya, serial ucapan yang pertama sudah sebulan lalu karena saya break dengan what will happen yang akan berakhir minggu yang akan datang. Dan itu seri terakhir yang gongnya yang luar biasa. Dengan judul ucapan iman, mari kita katakan bersama, ucapan iman. For we walk by faith, we live by faith. Kita berjalan dengan iman, kita hidup dengan iman. Sebelum kita bisa melakukan tindakan iman, saudara harus lebih dahulu mengeluarkan ucapan iman. Tidak ada orang yang melakukan tindakan iman tanpa dia lebih dahulu belajar mengucapkan ucapan-ucapan iman. Jadi semua saudara yang mendengarkan di tempat ini atau yang mendengarkan di rumah, mulai sekarang belajarlah tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang pesimis, tetapi ucapan-ucapan bukan optimis, tetapi ucapan iman. Katakan bersama, ucapan iman. Ya, itu pendahuluannya yang penting supaya saudara tertanam dalam hati saudara. Jangan biasakan lagi berucap yang pesimis. Dalam Amsal 18:21 dikatakan hidup dan mati itu ada dalam kuasa lidah. Jadi kalau lidah saudara mengeluarkan ucapan-ucapan iman, perjalanan saudara, hidup saudara, for we walk, for we live, itu akan dipenuhi dengan iman-iman-iman kepada Tuhan. Dan iman itu kalau disantap oleh Tuhan, itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Apa yang tidak pernah saudara dengar, tidak pernah saudara lihat, tidak pernah saudara pikirkan, Tuhan sediakan bagi saudara. Ya, haleluya. At Mas, saya ambil, bukan ayat Mas, firman ini saya ambil dari 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 18 supaya saudara mengerti khotbahnya dari awal. Pria baca lebih dahulu, wanita ayat yang genap. Kaum pria katakan haleluya. Wah, luar biasa. Mari, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu
kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar terhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dari ayat-ayat itu, bagian pertama ucapan iman harus ada alasannya. Ya, saya kasih alasannya, kenapa harus mengucap. Maksudnya, mengapa harus mengucapkan ucapan iman? Jawabannya itu karena beriman, ya. Karena beriman. Dari mana itu? Coba lihat. Kata kami itu ganti dengan kata saudara. Karena saya memiliki roh iman yang sama, roh iman kepada Tuhan Yesus. Saudara ada di tempat ini karena saudara beriman kepada Tuhan. Karena itu saudara di tempat ini. Roh imannya ini sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Aku beriman karena itu aku berkata-kata. Berkata-kata apa? Berkata-kata iman, bukan kata-kata omong kosong. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Ini kan tulisan Paul. Ya. Karena saudara percaya beriman, jadi saudara juga mengucapkan ucapan-ucapan iman. Alasannya saudara mesti mengucap karena saudara beriman. Jadi kalau saudara tidak terbiasa atau bahkan jarang dan tidak pernah mengeluarkan ucapan-ucapan iman, artinya saudara ini bukan orang yang beriman. Ucapan iman ini bukan seperti begini contohnya. Saudara belum punya mobil. Saudara lihat orang naik mobil enak. Tadi pagi hujan, yang naik mobil tidak kena hujan. Dari rumah sudah pakai make up, rambutnya dikasih hairspray dan lain sebagainya, kena hujan lepet sampai di gereja. Kalau naik mobil kan enak. Jadi saudara kepingin punya mobil, lalu saudara berucap, saudara jalan-jalan di mall dan saudara lihat, ya, ya paling tidak di Transmall itu ada mobil 35 juta cumaan saudara, ya. Kalau saudara mau beli itu bisa, 35 juta kecil sekali. Cuma saya enggak tahu kapan dia mogoknya begitu. 35 juta mobil listrik. Sudah lihat ini lumayan ini. Motorku NMAX 32,5 dijual tinggal tambah 2,5 ya. Atau mobil yang lebih mahal. Sudah keliling-keliling, Pak John ajarkan saya harus mengucap ucapan iman. Ini khotbah yang luar biasa. Jadi saya tunjuk saya beriman mobil ini akan menjadi milik saya. Saya beriman mobil ini menjadi milik saya. Yang pertama sudah akan ditanya oleh salesnya. Pak, kenapa kok begitu di depan mobil saya, apa mau diguna-gunai? Itu yang pertama. Yang kedua enggak tahu apa yang akan terjadi, ya. Tetapi saudara, sekali lagi saya cerita hal yang sama supaya saudara nancap di pikiran. Pertama, saudara ini rumahnya di Jalan Raya Sesetan, Gang Perkutut,
Gang Perkutut 1, Gang Perkutut 1B. Ya, coba bayangin, Jalan Raya Sesetan, Gang Perkutut itu gang di dalam jalan. Betul ya? Gang Perkutut 1, gang di dalam gang, dalam jalan. Gang Perkutut 1B, gang dalam gang, dalam gang, dalam jalan. Masuk gang itu satu motor saja. Kalau dua motor harus saling mengalah. Kamu mau minta mobil, mobil itu taruh di mana? Betul? Betul, saudara? Taruh di mana? Oke. Yang kedua, saudara naik motor, bolak-balik jatuh. Belok kiri kasih sign ke kanan. Belok kanan kasih sign ke kiri. Kalau naik mobil, itu menyusahkan karena mobil lebih besar. Yang kedua, yang ketiga, saudara makan minggu ketiga, minggu keempat, sudah telur super mie, karena uang sudah terbatas. Ini mobilnya harus dikasih bensin, dan tidak bisa diisi dengan air kencing, tidak bisa. Bensinnya itu lebih boros daripada motor, otomatis. Dari mana uangnya? Jadi kalau ucapan iman, gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat daripada yang sia-sia seperti itu. Kasih tahu kiri kanan saudara colek, dengar itu baik-baik. Ayo, yang belakang juga, dengar itu baik-baik. Semua punya tangan kan? Yang di atas juga, dengar itu baik-baik. Supaya ada yang mengingatkan saudara, ya. Ucapan iman tuh yang benar saja, jangan yang di luar angan-angan. Nah, ini kebetulan kecil ya. Saya cari yang ayatnya tulisannya besar, enggak dapat. Oke. Dari 2 Timotius 1 ayat 12 ini dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku beriman. Kepada siapa saudara beriman? Tuhan Yesus. Aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah aku percayakan. Ini bukan gini kata-kata yang benar. Kalau saudara punya Alkitab konvensional, segera ditulis di sebelahnya. Bukan apa yang telah dipercayakannya kepadaku, tetapi apa yang telah kupercayakan kepadanya hingga pada hari Tuhan. Kalau saudara tahu kepada siapa saudara beriman, maka saudara ucapan imannya juga akan semakin yakin. Haleluya, semakin yakin. Sekali lagi, bukan soal contoh yang mobil itu kan ya dipikir yang baik dulu. Iman ini dari kata Yunani pistis, punya kata dasar peto. Peto ini punya arti yang bagus, menang atas. Yang kedua, arti peto itu merayu. Jadi ucapan itu manjur untuk merayu. Itu dulu ya. Dari kata aslinya iman. Pistis dari kata dasar peto, menang atas atau merayu. Ucapan iman manjur untuk merayu. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara sering mengucapkan ucapan-ucapan iman, ucapan saudara itu, ucapan iman saudara itu manjur untuk merayu, dilanjutkan merayu siapa saudara? Ah, masa kita merayu Tuhan Yesus gini loh saudara. Saudara jangan anggap Tuhan Yesus terlalu tinggi di awan-awan, itu pengertian yang salah. Dia itu bapak saudara, makanya di kelas SMS, di kelas CG, yang pertama diajarkan itu pemulihan hati bapak. Kalau hubungan saudara dengan bapak secara jasmani ini tidak baik, maka hubungan saudara dengan Tuhan juga tidak baik. Jadi saya kasih nasihat, bapak-bapak di tempat ini, saudara masih mengasihi anak-anak saudara dengan baik juga. Bapak-bapak katakan haleluya. Haleluya. Bapak kok suaranya pelan? Iya. Kalau bapak suaranya pelan ganti bapi jadinya.
Perlakukan anak saudara dengan baik supaya dia punya hubungan yang baik dengan Bapa secara jasmani, otomatis hubungan dengan Bapa rohani yaitu Tuhan Yesus Kristus juga baik. Merayu Bapa kita seperti saudara anak merayu bapaknya. Kan sering toh saudara ngerayu, Pa, yang paling sepele, Pa minta uang itu. Kan sudah kemarin dikasih, kurang tambahin dong. Kalau rayuannya saudara mujarab, itu bisa setiap hari keluar semua uangnya sampai dompetnya juga dikasih. Iya toh, sampai hal-hal yang lebih tinggi, merayu, Pa minta handphone baru dan lain sebagainya. Hubungan saudara dengan Tuhan itu jangan anggap dia terlalu tinggi di angkasa, di awan-awan. Dia sudah datang melalui rohnya yang kudus, saudara tinggal merayu saja. Seberapa hebat rayuan saudara, sedemikian itu akan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Jadi saudara jangan hanya pikir merayu untuk hal-hal yang lain. Kalau mau cari utangan, rayuan gombalnya segombal-gombal berapa ton, tapi membayarnya lupa. Merayu Tuhan juga seperti itu. Ucapan iman saudara itu manjur untuk merayu Tuhan. Pertanyaannya, mengapa saudara tidak percaya? Mengapa saudara tidak beriman? Kan intinya percaya itu iman. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan iman datang dari pendengaran akan berita Injil. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Kapan saudara mendengarkan firman Tuhan? Yang pertama, seminggu sekali di gereja kalau datang sekali. Kalau datang dua kali, seminggu dua kali, double. Tetapi itu tidak cukup, not enough. Karena itu saya yang ngomong, atau pembicara yang ngomong. Saudara perlu dengar dari penulisnya sendiri, dengan inspirasi dari Roh Kudus, itu ngomong sendiri sama saudara. Yang paling efektif adalah membaca Alkitab. Tadi waktu bumper tuh lagunya luar biasa dan David akan mengajarkan pada saat dia nanti WL ya, dengan didampingi oleh Yere dan Pak Alex Tangmau. Kan itu kan lagu NTT, betul ya? Kalau sudah lihat tadi bumpernya yang nyanyi kan semua orang NTT, kecuali yang nyambut tamu mungkin enggak tahu. Nanti saya kasih rekamannya Pak Budi. Ada omongan di sana di lagunya, membaca Alkitab setiap hari. Saya tidak henti-hentinya ngomong sama saudara karena saya merasa ada beberapa dari saudara yang tidak membaca Alkitab setiap hari. Kasihan deh lu. Dengan saudara tidak membaca Alkitab, saudara tidak bisa percaya. Sebab iman datang dari pendengaran akan berita Injil. Pendengaran yang paling utama bukan dari khotbah, tetapi dari saudara mendengar sendiri apa yang Tuhan ingin bicara sesuai yang saudara baca hari itu. Dan setiap dari saudara membaca pasal yang sama, tetapi Tuhan berbicara berbeda-beda sesuai kebutuhan saudara. Kalau saudara percaya, katakan haleluya. Yang ngomong haleluya harus yang baca Alkitab dong. Kalau yang baca Alkitab jangan bilang haleluya. Ya. Yang kedua, kenapa tidak beriman atau percaya? Nah ini bahaya. Salah mengartikan firman Tuhan. Makanya tadi di depan saya katakan, yang pertama, yang paling penting bukan dari yang saudara dengar. Karena saya mengartikan ayat yang sama dengan orang lain bisa beda interpretasi. Tetapi kalau saudara membaca sini firman Tuhan, itu Tuhan sendiri yang berbicara. Tidak ada loh saudara baca buku Renald Kasali, lalu Renald Kasali ada di sebelah saudara, menerangkan buku itu kepada saudara. Tidak bisa. Saudara membaca buku misalnya Donald Bebek, Walt Disney, lalu penciptanya ada di sebelah saudara menerangkan, itu tidak mungkin. Ya, atau saudara membaca karangan Harry Potter, siapa tuh yang ngarang Harry Potter itu? Ya, Roma Irama yang ngarang, ya. Dia menerangkan kepada saudara, itu tidak mungkin. Tetapi kalau saudara membaca Alkitab, Roh Tuhan akan menerangkan kepada saudara. Itu bedanya. Jadi saudara tidak bisa salah mengartikan, sehingga kalau saudara mendengarkan lewat YouTube yang sekarang bisa saudara akses dengan mudah, pembicara siapa saja, saudara bisa tahu, oh rasanya ini enggak benar.
Makanya kenapa saya tidak membahas tentang Kristen progresif di tempat ini, karena saya percaya saudara-saudara tingkatannya bukan kelasnya yang bisa ditipu dengan Kristen progresif. Baik, dengarkan baik-baik. Jadi saudara tingkatannya sudah tinggi, kan sudah minggu lalu sudah jadi mahasiswa S2, S3, betul ya? Sekarang kembali kepada SD, SMP, SMA. Yang ketiga, ini perhatikan. Kenapa tidak percaya? Karena saudara maunya itu langsung terjadi mujizat. Ya, saudara berharap, pingin ini, langsung mau, wow, terjadi kenyataan, jadi mujizat. Ada proses yang harus dilalui. Saya tidak ambil contoh orang lain, saya ambil contoh diri saya. Bagaimana kesaksian saya, gambar yang pernah saya tunjukkan, saraf kejepit, ada 3 saraf yang terjepit di sini. Saraf terjepit itu bukan sarafnya kejepit, bukan. Ada bagian yang nongol sehingga menjepit aliran darah, itu orang bilang saraf kejepit. Sehingga saya seringkali kesemutan. Apakah saya berdoa? Ya sudah pasti. Apakah saya beriman? Ya sudah pasti. Apakah saya membaca Alkitab? Bukan hanya membaca, saya memeriksa dan menerangkan. Apakah waktu saya berdoa besoknya seminggu, sebulan langsung sembuh? Oh tidak. Butuh waktu berbulan-bulan. Apakah saya hanya berdoa saja? Oh tidak. Tuhan memberikan dunia kedokteran juga untuk menunjang kita. Paul didampingi oleh Lukas. Lukas itu tabib. Karena Paul punya duri dalam tubuhnya, itu penyakit. Saya datang ke Siloam, saya MRI, saya tes ini, tes itu, ya, saya fisioterapi dari Siloam terlalu jauh, akhirnya saya pindah ke Bros. Ke Bros yang ngomong-ngomong, akhirnya saya menemukan satu tempat yang bagus sehingga saya bisa mereferensikan kepada salah satu jemaat saya yang juga sakit dan dia di fisioterapi sembuh. Proses. Kapan Tuhan jawabnya? Saya tidak sadar bahwa saya sudah sembuh. Ternyata setelah saya pikir-pikir, loh kok enggak pernah kesemutan lagi. Bahasa Yunannya kesemutan itu adalah keringgingan. Awas keluar di kuis saudara ya. Bahasa Yunani kesemutan adalah keringgingan. Jangan langsung berharap terjadi mujizat. Makanya saya keluarkan ini. Where there is hope, ya. Nih. Where there is hope, di mana ada pengharapan, ini toh, ada iman. Di mana ada iman, itu akan terjadi apa? Mujizat. Tahapan ini jangan loncat dari hope, loncat ke sini. Ini saudara SD langsung SMA. Kan saya bolak-balik ngomong. Meskipun orang itu jenius, dia tidak SD terus tidak perlu SMP langsung SMA, tidak pernah. Mungkin dia jenius SD-nya 4 tahun, dia harus SMP 1 tahun, lalu SMA cuma 1 tahun. Ini jenius, tidak diloncat. Demikian juga jangan meloncat dari harap, berharap. Ya apa sih berharap nih? Kepingin. Itu bahasa sehari-harinya itu kepingin, berharap itu. Lalu saudara mau langsung terjadi miracles, enggak bisa. Berapa waktu lalu saya pernah khotbahkan tentang why me Lord. Ini saudara jangan salah mengartikan dan hanya mengambil judul khotbahnya terhadap diri saudara. Ingat baik-baik, ini judulnya. Tetapi pendahuluannya itu saya tulis seperti ini. Semua, karena saya juga dosen, orang mau bikin skripsi atau tesis atau disertasi, dengan membaca pendahuluan saja sudah tahu isinya tesis, skripsi atau disertasi itu seperti apa. Dan dari pendahuluan di
cuma jadikan satu halaman, apa? Abstrak. Tapi saya tidak bicara abstrak. Pendahuluan itu penting. Pendahuluannya saya bilang, ada keluarga yang baik, rajin pelayanan, tetapi ada saja hal-hal buruk yang menimpa mereka. Dalam situasi yang buruk, jangan mengomel, tetap berharap kepada Tuhan. Itu saya kasih contoh dua. Ini saya review ya, dari Perjanjian Lama saya kasih contoh Ayub. Ayub setiap pagi dia mempersembahkan korban karena dia takut jangan-jangan kemarin anak-anaknya berbuat dosa. Bukannya ini imam yang luar biasa, oh hebat. Dalam Perjanjian Baru saya kasih contoh tentang Maria. Saya mengatakan Maria kelihatannya ditinggal mati oleh Yusuf dengan 5 anaknya. Karena Yusuf masih punya 4 saudara adik laki-laki. Yusuf meninggal pada usia yang relatif muda. Sehingga Yesus sebagai anak tertua harus bekerja untuk menghidupi rumah tangga ini. Tidak pernah dituliskan Maria bekerja sebagai tukang cuci bajunya orang, tidak. Berarti Yusuf yang ambil alih. Kerja apa Yusuf? Yesus. Kerja apa Yesus? Usaha kayu itu loh. Tetapi ini bukan tukang kayu yang merobohkan beringin. Kalau udah ngerti lewat loh ini saudara ya. Ini hanya omongan-omongan yang Pentium 13 mungkin. Ini saya kasih contoh yang ini. Jadi kalau saudara ini bukan orang atau keluarga yang baik, tidak rajin pelayanan, jangan bilang pelayanan, ke gereja saja rajin, tidak rajin, lalu hal-hal yang jelek menimpa saudara, jangan saudara gini, why me Lord? Kenapa mesti aku Tuhan? Kenapa enggak orang lain? Salah. Ingat tuh ya. Kalau saudaranya sudah hidup baik, benar, rajin gereja, bahkan rajin pelayanan, tidak suka tukar-tukar jadwal saudara dan sebagainya, lalu ada hal buruk yang menimpa saudara, ya bolehlah saudara ngomong, why me Lord, kenapa aku Tuhan, kenapa mesti aku, kok enggak dia, it's okay. Tapi kalau saudara bukan kebalikan daripada ini yang di atas ini, statement yang pertama ini, ya. Ya jangan ngomong why me Lord. Bisa dimengerti saudara? Bisa? Ya, kalau tidak bisa enggak apa-apa. Yang kedua, ucapan iman itu terjadi karena tahu kuasa kebangkitan Kristus. Ya, kurang kata karena, sudah tambahkan mencatatnya. Kalau bisa diedit segera. Ucapan iman terjadi karena tahu kuasa kebangkitan Kristus. Ini ada di ayat yang ke-14. Karena saya tahu, kami ganti saya. Saudara tahu bahwa ia, kuasa Roh Kudus yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan saya juga bersama-sama dengan Yesus. Saya tahu Yesus sudah dibangkitkan dengan kuasa Roh Kudus. Saya tahu dengan kuasa yang sama, kalau saya mati, saya akan dibangkitkan dengan kuasa Roh Kudus. Karena tahu, maka saya mengucap. Saya mau tanya, siapa di antara saudara di tempat ini yang tahu bahwa Yesus sudah bangkit? Katakan saya orangnya. Yang di rumah juga. Pertanyaan kedua, siapa di tempat ini atau yang mendengarkan di rumah yang tahu bahwa kuasa yang sama itu juga akan membangkitkan jika saudara mati sebelum kedatangan rapture, penjemputan Tuhan. Katakan saya orangnya. Berarti saudara tahu.
Kalau tahu, saudara mesti ngomong ucapan iman. Ucapan itu terjadi karena tahu kuasa kebangkitan Kristus. Saya kasih poin yang A ini, berucap karena yakin Kristus benar-benar sudah bangkit. Tidak semua orang meyakini Yesus itu benar-benar sudah bangkit. Kan pernah saya khotbahkan entah pasca tahun berapa itu. Orang-orang Yahudi, ada beberapa sebagian dari mereka yang tidak percaya Yesus itu sudah bangkit. Karena apa? Karena disuap imam-imam kepala orang Farisi, menyuap tentara yang menjaga dan mengatakan mayat Yesus apa saudara? Dicuri. Kalau dicuri kan berarti enggak bangkit. Terus yang bangkit itu siapa? Ya enggak tahu siapa, atau kembarannya Kim Jong-un itu punya banyak kembaran. Tahu Kim Jong-un penjual sate di depan tuh saudara ya. Salah satu kembarannya itu saya katanya. Karena potongan saya ini membuat saya mirip Kim Jong-un. Saya sedih melihat banyak dari saudara yang begini lihat saya. Itu Pak John tuh ngomong apa sih dari tadi Kim Jong-un opo? Aku cuma tahu nih itu Ayu Ting Ting. Kasihan deh saudara. Coba lihat kira-kira saudara. Tunjuk mukanya. Jangan tidur. Kalau tidur saya berhenti khotbahnya sampai sekarang. Sekarang saya berhenti, rugi saya khotbah ya. Karena saya melihat banyak dari mata saudara lalu gini. Ini ngomong ini, Kim Jong-un, siapa ini Kim Jong-un? Saya masih banyak, lebih banyak berdoa supaya kuasa kebangkitan terjadi di tempat ini. Ya. Saya ingat sekali lagu lama yang dinyanyikan oleh Pak Simeon Jigre. Karena kita tinggal di Bali, maka kita harus bisa bahasa Bali. Setuju saudara? Ya. Kurnya nih di mana? Kalau bunyi sangkakala, kalau saya ganti dengan bahasa Bali. Bahasa Balinya kalau bunyi sangkakala tuh begini. Rikale trompet mesuara. Coba ngomong dulu. 2 3. Rikale trompet mesuara. Semua desi juga meskipun Batak apa semua ngomong bahasa Bali. 2 3. Ya, rikale trompet mesuara. Jadi kalau saya enggak bisa Bali, bahasa Bali, nanti pulang ini saudara beli makanan atau apa, ketemu di orang di BEMU, saudara langsung ngomong aja bahasa Bali. Rikale trompet mesuara. Nanti dia ngajak ngomong saudara bahasa Bali juga ya. Rikale trompet mesuara, rikale trompet mesuara. Gampang kan 3 kali? Rikale trompet mesuara. Nah ini. Rikale trompet mesuara tiang wenten, tiang wenten tuh ku ada, aku ada. Saudara pastikan diri saudara, coba rikale trompet mesuara apa? Ya, begitu tiang wenten, saudara masih lihat kiri kanan saudara itu wenten atau seng wenten? Kalau dia wenten, saudara kasih give five, kiri kanan, nanti lagu berikutnya depan belakang. Pastikan kiri kanan saudara ini ada orangnya, kalau enggak ada saudara pergi saja, takut ya, coba. Rikale trompet mesuara, praktekan. Ya, nanti kalau yang tidak punya teman, saya panggil. Ya, lalu gini. Rikale, waktu trompet mesuara, begini saudara ya. Orang main trompet begini, mau gini juga boleh. Saksofon, mau gini juga boleh. Saya kira Yere waktu itu gini tuh main trombon. Ternyata enggak dia saudara, iseng-iseng aja dia enggak ngerti trombon itu apa. Dia tanya sama saya, Pak trombon itu apa? Wah pusing pala berbi. Coba lagi. Rikale trompet mesuara, rikale. Ah cukup ya, sudah ya. Semua pegang trompetnya masing-masing, siapkan mau saudara trompet, saksofon begini, trombon begini, mau yang gede juga boleh begini. Rikale trompet mesuara, rikale trompet mesuara, rikale trompet mesuara, rikale. Nah, awas ya, ini perkecualian. Saudara jangan marah ya, saya sudah ngomong. Kalau saudara tidak punya teman, saudara saya panggil. Oke? Deal ya? Saudara masih punya teman.
sebab rikala trompet mesuarat yang bentan. Kenapa saudara? Ini ucapan iman. Kalau trompet yang ketujuh berbunyi, saudara berkata sama Tuhan, Tuhan, saya ada di sini. Makanya tiang wetan, kalau saudara tidak anu, lebih baik saudara tidak usah dengarkan, lanjutkan khotbah ini. Benar loh ya? Rikala. Lihat kiri kanan, kira-kira sama siapa? Le trompet mesuara, rikala. Rikala trompet ganti orang nanti. Rikala trompet mesuara, rikala trompet mesuara, rikala. Entar dulu. Masih yang sama. Rikala, rikala, lihat cari teman. Trompet mesuara, rikala trompet mesuara, rikala trompet mesuara, rikala. Sudah? Iya. Tiang wetannya jangan lihat tiang wetan tapi yang banyak gitu. Masa cuma satu kiri kanan, sudah kan juga ada. Ya, ulangi terakhir. Rikala. Tiang wetan, tiang wetan, tiang wetan, tiang wetan. Tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Kasih tahu kiri kanan saudara, tiang benten. Ya saya ada, ya oke. Kalau sebelah saudara tidak ngomong, pergi dari tempat ini. Itu berarti zombie. Terima kasih, silakan duduk. Jadi kita bukan mendengarkan firman Tuhan, tapi saudara segera melakukan, mengucapkan, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Maksudnya ini sangkakala yang ketujuh, baca wahyu makanya. Namanya keleuma, kalau ditiup suara yang gak ada ketinggalan khotbah saya minggu lalu. Rapture yang pertama, pre-tribulation sudah ketinggalan, sudah pasti akan gagal. Ya, nah ini berucap karena yakin kuasa yang sama akan berlaku dalam dirinya. Nya itu ganti kata saudara. Kuasa yang sama akan berlaku dalam diri saudara. Kuasa apa? Ya ini toh. Kuasa kebangkitan itu yang membedakan, yang harus membedakan anak Tuhan dengan orang di luar Tuhan. Kalau orang di luar Tuhan, mereka meninggal kasih upacara yang besar, keluarkan dana ratusan juta, bikinkan rumah-rumahan, uang dan lain sebagainya dibakar supaya di sana dia punya rumah, punya uang, nangis dan lain sebagainya. Kita nangis ya karena pisah, tapi jangan sampai istilahnya nangis ngerung-geru. Itu bahasa Bali juga ya, ngerung-geru itu sampai nangis-nangis kebangetan. Karena kita tahu dia cuma tidur. Kalau saudara mau ketemu dia, ya hidup yang benar seperti orang itu kan begitu. Ya sudah 15, yang ketiga. Ucapan iman itu akan membuat saudara tidak tawar hati. Gambarnya ini cukup bagus ya, karena ini orang dengan lubang di tengah. Ini lubang ini apa? Hatinya kosong. Banyak orang yang hidup hanya dari hari ke hari tapi hatinya kosong. Kosong, melompong. Saudara jadi anak Tuhan juga jangan begitu. Jangan pokoknya ikut arus lah, hidup lah. Ya nanti tambah setahun syukur, kalau mati ya sudah. Dalam hidup ini saudara mesti punya passion, gairah. Katakan bersama, gairah. Jangan lihat kiri kanan saudara, kasih tahu dia, gairah. Ngomong gairah aja gini, gairah. Ya enggak apa-apa, kan ada juga orang-orang seperti ini yang di tempat ini yang kosong itu hatinya. Ya.
Bagus juga AC-nya saya matikan dua. Jadi saudara lebih melek sekarang. Kalau tadi dingin, Kim Jong-un ini ngomong apa? Ya, 16. Sebab itu saya tidak tawar hati. Katakan bersama, saya tidak tawar hati. Haleluya. Kenapa tidak tawar hati? Karena punya Tuhan Yesus. Jangan dijawab karena punya duit, kacau kamu. Kenapa tidak tawar hati? Karena punya Tuhan Yesus. Karena itu saudara masih beriman kepada Dia. Makanya saya kasih pertanyaan, yang mana fokus saudara? Nanti kita lihat ayatnya itu. Fokusnya hanya ada dua, manusia lahiriah atau manusia batiniah. Manusia itu tidak bisa melawan yang namanya usia. Sebab tubuh ini seperti mobil, saudara bayangkan aja. Mobil kalau sudah lama ya harus diturun mesin, ganti ini, ganti selang, ganti karburator. Orang juga sekarang harus cuci darah, bypass jantung, pasang ring. Karena apa? Pembuluh darahnya ada sumbatan, selangnya mobil tersumbat, karburatornya rusak. Pembuluh darah saudara tersumbat, jantung saudara rusak. Harus ada penggantian, itu tidak bisa dilawan. Dan sekarang porsi-porsi orang pasang ring bukan usia 50 ke atas. Family saya di grup keluarga besar umur 32, anaknya masih umur 5 tahun sudah pasang ring 3 di Malaysia berapa bulan lalu. Manusia lahiriah ini secara otomatis bertambah tahun itu pasti merosot. Waktu saudara masih muda disuruh naik turun tangga, situ Theo naik turun tangga cepat sekali. Saya disuruh seperti Theo bisa, tapi pada saat saya di atas saya tidak pernah kembali lagi. Ya, atau waktu turunnya bisa saya cepat seperti Theo, tapi saya ngelundung, saudara. Tidak bisa. Rambut saudara sekarang makin lama makin mahal. Betul? Ngerti toh omongan saya ya? Kalau dulu gini mau rontok berapa, tidak peduli. Sekarang rontok satu, aduh kasihan nere, rontok satu. Karena kalau sudah usia rontok itu berarti kemungkinan menjadi apa? Gundul, botak. Sekarang rambut saudara juga lebih mahal, kenapa? Dulu cuma hitam, arang, sekarang perak. Udah gak usah lihat depannya, oh ya depanku nih hake perak. Gak usah, biarin aja. Yang kedua, ada manusia batinia itu yang di dalam. Kalau ada manusia lahiria dan manusia batinia, manusia lahiria perlu makan, manusia batinia bukan berarti tidak perlu makan. Sama-sama manusia, sama-sama perlu makan. Sama-sama perlu energi. Kalau saudara jasmani saudara isi terus, tapi manusia rohani lahir jas apa? Batinia saudara rohani saudara tidak pernah saudara isi. Itu gambar ini untuk saudara. Serius loh. Saya sudah banyak melihat hal dengan jemaat saya. Begitu ada masalah, ambruk langsung. Zaman sekarang orang kalau ambruk, berdiri lagi itu susah. Sebab persaingan sudah luar biasa. Ya, jadi perhatiannya itu hanya dua, merhatikan yang lahiriah atau yang rohania, batinia itu kata lainnya adalah rohani. Apa makanan rohani saudara? Ya hanya satu, firman Tuhan. Haleluya, tidak lain dan tidak bukan. Karena itu jam-jam ibadah saudara jangan suka bolos dengan berbagai alasan. Terakhir, ucapan iman ini akan memberikan kemuliaan kekal. Ayat 17 dan 18 mengatakan, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal.
Penderitaan ringan apa sih, Pak? Saudara mesti tahu ya, kalau setiap kali jam ibadah terus hujan, saya selalu berucap, kasihan yang tidak punya mobil. Saya ingat Pak Yunus yang naik sepeda, kena hujan, kasihan. Saya ingat saudara-saudara yang naik motor. Memang ada jas hujan, tapi kasihanlah. Itu satu penderitaan. Yang kedua, agak dingin pagi ini. Selimutan lagi, nanti datangnya agak terlambat enggak apa-apa, kan pintu gereja enggak ditutup. Oh, saya mau ada sebelum ibadah mulai, karena Tuhan, Roh Tuhan sudah pasti ada sesuai jadwal. Dia tahu jadwalnya. Itu penderitaan. Karena masih pelayanan, saudara masih latihan, apapun kan masih latihan. Itu penderitaan. Kolektor, itu menderita juga. Jadi jangan dulu kolektor 10 ribu, dipotong warung 5 ribu, jadi sekarang 5 ribu, itu salah. Lagi, yang lebih contoh lebih ekstrim. Wah, baru 17 Agustus, beli ini, beli itu. Minggu depannya diminta sama LC-nya, kasih Pak John Nadia. Enggak usah ngasih Ada yang ngasih, ada yang enggak. Ada yang ngasih, kurang. Karena memang tahun ini, karena 17 Agustus, yang saya terima tahun ini dari kerser-kerser itu banyak yang mengalami degradasi. Turun nilainya. Jadi saya beli komputer itu tambah uang lagi, enggak ada masalah. Itu penderitaan. Semuanya itu terbayar atau tidak? Terbayar. Lihat ayat yang berikutnya, yang saya garis bawahi. Mengerjakan bagi saudara kemuliaan kekal, ditulis oleh Paul, melebihi segala-galanya. Yang sudah penderitaan selama ini, bukan menderita begini loh, aku jatuh, aku kecelakaan, aku kena sakit, kenapa? Bukan. Itu kan sudah sebelumnya, ya memang manusia lahir ya saudara merosot. Ada kok anaknya Pak Pohok masih kecil, sudah kena leukemia, kan begitu. Mengerjakan gantinya bagi saudara kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan saudara. Jadi kalau saudara sekarang tidak mau menderita, mau asal-asalan ikut Tuhan, akan dapat kemuliaan kekal. Siapa yang bilang? Saya bukan tipe pendeta yang ngomong semua dari saudara pasti akan masuk surga. Kalau saya bawa kuncinya, percaya. Saya masalahnya saya enggak bawa kuncinya. Dan saya enggak punya orang dalam yang bisa bukakan pintu dari dalam. Dad. Saudara berjuang masing-masing. Diakhiri, jangan memperhatikan yang kelihatan. Sebab yang kelihatan itu sementara. Jakarta itu sudah ada MRT. Mungkin kita lupa siapa yang menggagas. Betul ya? Saya enggak tahu siapa menggagas. Apa Ahok? Apa siapa? Saya enggak tahu. Tapi orang menikmati, orang sudah melupakan. Kalau saudara hanya fokus kepada yang kelihatan, begitu saudara mati, saudara akan terlupakan. Siapa yang masih ingat korbannya pendeta John David Mangindaan? Saya pikir tidak ada satupun dari saudara. Kenapa? Ya karena sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Yang mana fokus saudara? Kalau saudara yakin dengan apa yang firman Tuhan katakan dan saya jelaskan, do it, artinya apa? Lakukan. Apa? Belajar mulai sekarang, jangan suka ngomong yang pesimis. Aduh, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Ucapan iman itu jauh lebih penting
daripada yang lainnya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Dengan keyakinan ucapkan ucapan iman. Aku punya Tuhan yang, para pelayan Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dah. Naikkan suara, aku punya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk memiliki ucapan iman ya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang mampu. Tuhan Yesus, kami penuh kelemahan, tapi kami bersyukur kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang telah bangkit, Allah yang telah menang melawan maut. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami tidak mau Tuhan untuk jatuh, untuk kalah terhadap segala cobaan di dunia ini ya Bapa. Karena kami berharap hanya kepada-Mu, Engkau yang memegang hidup kami, Engkau yang memegang masa depan kami. Sungguh kami percaya Tuhan, kami mau berdiri dengan teguh ya Bapa. Kami percaya tangan-Mu yang memegang kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pengharapan kami, masa depan kami, kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah melihat banyak mukjizat yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami, dan kami memilih untuk tetap percaya sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Berkati untuk gembala kami ya Bapa. Engkau yang memegang hidupnya, Engkau yang akan membuat dia semakin naik dan semakin naik, memuliakan nama-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati keluarganya. Ada damai sejahtera, perlindungan-Mu. Kau tutup bungkus selalu dengan kuasa darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam kuat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Perjamuan kudus untuk mereka yang sudah dibaptis sesuai kebenaran firman Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Di dalamku, yakini kata-katanya, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kompria, aku punya kompria saja. Haleluya. Karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak dalam genggamanmu. Aku punya sama-sama bangkit berdiri. Aku punya imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima lebih yakin, ku terima. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sembah Tuhan sebelum memakai tubuh dan darah Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh hidup saudara. Uriktikiti alawalamala, kitikili alawalama, sikirikili alawarala, uriktikili alawalala, uriktikili melele alawalala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat roti lebih tinggi daripada kepala dengan tangan kanan. Malam itu Yesus berpesan, sebelum kau memakai, ingatlah akan kasihku kepadamu. Biarlah setiap saudara yang mengangkat tangannya dengan roti di tangan kanan, ingat kasih Tuhan yang berlaku dalam hidup saudara selama satu bulan terakhir ini.
Dia tidak pernah meninggalkan, Dia selalu memelihara, Dia selalu menjaga, Dia selalu mencukupkan kebutuhanmu. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dan jadi berkat sesuai iman saudara. Dengan tangan kanan kita angkat cawan berisi anggur. Engkau yang membutuhkan darah Tuhan Yesus untuk menolong sakit saudara, masalah saudara, apapun itu juga, dekatkan cawanmu di bawah salib Kristus. Ambil tetesan-tetesan darahnya, darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bernoda, darah yang ditakuti oleh kuasa-kuasa kegelapan yang membelenggu hidup saudara. Bukakan cawan yang berisi anggur dan kita mintakan berkat hari ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadi berkat dalam hidup saudara. Haleluya. Mari naikkan kedua tanganmu, ucapkan syukur untuk kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk pengorbananmu, untuk semua yang kami miliki dalam hidup kami. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan telah menabarkan seluruh firman Tuhan yang akan memberi kekuatan pada kami. Tuhan, kami tahu kami masih mempunyai banyak kelemahan, tetapi Tuhan, kami percaya, kami tahu kepada siapa kami percaya, kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan telah naik ke surga untuk berdoa bagi kami. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan juga yang akan memulihkan iman percaya kami sehingga kami dapat menuruti segala perintah-Mu Tuhan. Engkau yang akan menutupi segala kekurangan-kekurangan kami dan Engkau akan menyempurnakannya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan, biarlah setiap yang mendengar dan melakukannya membawa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Berkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan yang memberikan persembahan kudus sebagai tanda mereka belajar taat terhadap perkara yang paling sederhana. Sebaliknya, yakini janji-janji Tuhan yang luar biasa itu akan digenapkan dalam kehidupan saudara. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam nama-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tidak menimpa aku.
akan menjadi